Sebagai persiapan jelang Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan mengikuti turnamen usia muda di Spanyol. Iya, ini nggak tanggung-tanggung, dua lawan tangguh bakal dihadapi Ronaldo Kuateh dan kolega yakni Prancis dan Slovakia. Timnas Indonesia U20 melanjutkan program pemusatan latihan di Eropa dengan mengikuti turnamen usia muda di Spanyol bertajuk Costa Calida Region de Murcia Football Week. Dua lawan tangguh yang juga peserta Piala Dunia U20 akan dihadapi Garuda Nusantara yakni Prancis U20 dan Slovakia U20. Sebelum mengikuti turnamen usia dini, Marcelino Ferdinand dan kolega telah menggelar serangkaian uji coba di Turki sejak pertengahan Oktober lalu. Selama di Turki, Indonesia menjalani 7 laga uji coba dengan memetik 3 kemenangan, 2 seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Evaluasi besar harus dilakukan jajaran pelatih, karena dari sejumlah pertandingan itu, tim Garuda Nusantara harus kebobolan 11 kali dan 12 kali mencetak gol. Hal itu menandakan rapuhnya lini pertahanan skuad merah putih. Jika tak segera berbenah, pertahanan Indonesia bisa dengan mudah dikoyak Prancis, yang bukanlah lawan sembarangan. Skuad Prancis diisi sejumlah pemain yang sudah berpengalaman di kompetisi elit, seperti Ligue 1, Conference League, bahkan Liga Champions. Begitu pula dengan Slovakia yang juga diisi sejumlah pemain muda terbaik dari kompetisi domestik. Laga Indonesia kontra Prancis dan Slovakia akan disiarkan live dan eksklusif hanya di Indosiar dan Video.